Ketua Komite SP Negeri Jepun, Bapak Ustaz Habibullah. Kemudian komunitas Kampung Dongeng, Kak Ihan dan kawan-kawan yang saya hormati pula, dalam rangka acara workshop ya, workshop penguatan literasi dan pemanfaatan aset sekolah di SD Negeri Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta keluarga, sahabatnya, dan kita umatnya sampai SD Pekalongan 1. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu dan memberikan yang mendong kepada cemburu. Serta ibu-ibu wali murid, alhamdulillah singgulah. Moderator ya, dan juga oleh Bapak Komite dan Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah di sini saya bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan kepala sekolah SDN Ringo dan juga dengan ibu-ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 dari SDN Ringo. Dan itu izinkan saya sebagai calon guru penggerak ingin sebenarnya awalnya saya ingin mengundang terpisah cuma karena memang untuk mengefektifkan waktu menyampaikan pendapatnya kenapa sih anak saya sekolah di ini layak bapak ibu gurunya pernah istilahnya melukai anak bapak ibu tidak alhamdulillah tubuh tidak ini berkat ibu-ibu semua sekolah di ini tuh tadinya kelasnya tuh pating cemong bu belang bentok belum ada tuh yang ayunan tuh diberikan dengan amplop yang isinya banyak ya bu ya. Tapi kami hanya bisa lebih baik. Amin ya Robert. Beranjak ke cara selanjutnya sebenarnya kita akan ada workshop. Perkenalkan beliau yang sedang menikmati es karena tadi habis panas-panasan sama anak-anak habis nge-beatbox bu capek. Oh asli es kemurwatu kayaan katanya. Ini adalah ketua Kampung Dongeng Cilegon, namanya Kak Ihan. Kalau yang juaranya suka apa anak-anak suka dongeng, jangan lupa diundang Kak Ihan ya. Ini dia tepuk tangan buat Kak Ihan. Beliau support kegiatan hari ini sehingga acara di SD Negeri Deringo ini cukup meriah. Ada dongeng, bahkan ada perpustakaan keliling dan sekarang juga ingin memberikan sedikit informasi buat ibu-ibunya supaya yang tanpa kita sadari itu gak disadari bu jadi walaupun anak Bapak Komite dan ibu-ibu semua yang hadir mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal amin sehat bu kumbang saja berdasarkan apa yang kami alami selama ini. Perkenalkan mohon izin nama saya Ihan. Beatbox dongeng. Bingung ya, Bang. Pacet Allah udah habis ya kali ya di langit. Tapi kata ibu saya menenangkan ibu saya sangat optimis, Bu. Bengen mah kereta kan ireng, Bu ya. Bengen mah kereta kan ireng kan? Dek, bawa pasir. Ibunya lagi masak. Masak kue, Bu. Kue ku ditaburi pasir. Buat bocahku. Wis praget bu, ditaburi. Ibu nih Allah kesel jengkal bu. Jadi imam masjidil haram sih, metu sih mana jadi imam masjidil haram. Akhirnya apa bu? Doa pun makbul bu. Siapa bu? Siapa bu? Kisah nih siapa bu? Hidung, perut, kepala, hidung, perut, perut. Oh, begitulah anak-anak hakikatnya bu. Mereka itu peniru sejati. Peniru siapa? Orang Yasin ngaji. Barang anak pintar orang bu. Dipakai tahta orang tua. Nah udah bu. Maka perlu apa nih sebagai dia berjalan. Sampai di depan rumah. Rumahnya rumah yang di dalam rumah itu adalah gajah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku temanmu kambing. Oh iya. Buka ya. Mandi kan? Kok tahu? Iya tercium dari badanmu yang baunya sungguh tidak tahan aku. Aku gak mau main sama. Paham maksudnya bu? Ibu belum paham.
Ini 4 tahun loh, Bu. Faksusil kososola allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka bisa berpikir. Nah, anak saya sudah masuk tuh. Usia perlu tas buku TV. Pipisnya gimana? Ketika anaknya buang air kecil, Bu. Pipis lagi masih bayi tuh. Ibunya tuh dengan sabarnya, nah, ya Allah, masya Allah, ini ada najis, nah, najis itu harus dibersihin, nah, dengan air, bersih itu pakai toharoh, nah, dibersih dengan air yang mengalir, pernah diisap sama kapas, kapas itu. Ada seekor kancil, yang berjalan-jalan, menyusuri hutan belantara. Halo teman-teman, ya. Halo teman-teman. Namaku Dodo. Bisa, Bu, ya? Bisa, Gus. Wah, ya Allah, tepuk tangan dong. Terus tinggal perasaan ini, Maya, ya, tuh. Yang kedua, suara sedang. Teman-teman. Serius, Ibu. Ya. Ngeliat di jalan ada mobil tabrakan, mobil ambulan datang. Nah, boleh, Bu, cerita tentang kehidupan sehari, tapi jangan curhat. Bisa, ya? Persis kayak ayam, ya. Nah, semangat, nak. Kuat, nak. Ya, ada yang gitu, ya. Orang tua, ya. Sekarang saya balik, Bu. Tiba-tiba anaknya bilang, nak, Bu, kuat, Bu. Semangat, Bu. Ibu kuat, ibu semangat. Kira-kira. Bingung anaknya, Bu. Ya, itu, ya. Jangan sampai bertengkar, ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selamat Hari Dongeng Sedunia. Yeay, gitu ya, Bu, bisa ya? Oke. Okay. Satu, Kampung Dongeng. Selamat Hari Dongeng Sedunia. Yeay. Ada di anak. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan. Didik penuh kehangatan. Dan yang ketiga adalah libatkan anak dalam setiap. Oke, sekarang Kampung Dongeng ikut Kak Ihan. Iya. Jadi. Lagu untuk. 1, 2, 3. Ini testimoni. Ah, sini, Bu. Ibu, ini kita testimoni. Bagaimana sih workshop yang diadakan SD Negeri Deringo bersama Kampung Dongeng? Ceritakan perasaan ibu selama mengikuti workshop. Bagaimana cerita? Alhamdulillah, perasaannya sangat senang karena bisa tahu yang namanya literasi, terus membimbing anak-anak kita, terus bisa ketemu sama Kak Ihan, senang banget. Semoga anak-anak kita semua lebih baik lagi. Tepuk tangan dulu dong. Pertama senang banget bisa ketemu sama Kak Ihan. Keroyokan tepuk tangan dulu untuk kelas 1. Tuan Pak, foto dulu, Bu. Akhirin wa barikwa salim wa radiyallahu ta'ala kulis adatina sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan Muhammadin salatak tunajina biha min jamilah wali wal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa zuriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlil amin. Salam, terima kasih ya, Bu. Tiga, dua, satu, dua, tiga. Kampung Dongeng.
3. Harapan ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Minum jamu di perempatan, sampai ketemu di lain kesempatan. Atas nama Dewan Guru mengucapkan permohonan maaf. Kita mau ke mana nih? Selamat lebaran. Ini dari kesempatan buat ibu-ibunya.